Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang masyarakatku. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang telah mencoblos Bapak Nur Hadi dan Aldo untuk menang di Pilpres 2019 ini. Pokoknya saya yakin Bapak Nur Hadi menang dan kita akan maju bersama membangun Kota Yogyakarta yang lebih baik lagi dan lebih maju. Terima kasih. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Maeli, preman terkuat di bumi, bersama Marco dan anaknya Bapak Karsito. Woi Pak, Pak, malah ngerokok. Ya, teman. Hari ini kita bakal pergi ke Istana Negara Kota Yogyakarta, teman. Karena di sana ada pidato masing-masing calon presiden. Ya, nanti kita bakal membuat kericuhan di sana, teman. Oh, biar Bapak Nur Hadi menang di Pilpres 2019 ini. Anaknya Bapak Karsito, kamu di sini dulu ya. Jagain nih ikannya. Nanti kalau Bapak Nur Hadi menang, nanti malam kita akan pesta makan ikan ini. Oke, tenang aja Mbak Eli, aku akan jaga ikannya. Terima kasih anaknya Pak Karsito. Ayo Marco, kita naik si Kodrat, teman. Kita pergi ke Istana Negara. Pak, kau ngapain Pak? Minggir Pak. Ah, ketabrak kan? Langsung kabur dia woy. Eh bentar. Kita bawa gerobak burger itu ya. Kita bakal menyamar menjadi penjual burger, teman. Karena kemarin kita sudah ngerusuh, woy. Semoga nanti kita bisa masuk di acaranya, teman. A few moments later. Oke, mantul. Mantap betul. Si Kodrat bawa gerobak, woy. Kuat ini meskipun motor lama, teman. Oke, awas hati-hati. Permisi, Pak. Pak, minggir woy. Ketabrak ah. Ya ampun, ketabrak gocak. Pak, minggir pak woy. Ini Mak Eli juga ngebut nih woy. Oke sip, sudah. Yo, perjalanan menuju ke Istana Negara. Keren coy. Awas. Ini kameranya gimana sih? Gocak dah. Tuh, jackpot. Keren teman. Woi, kocak. Nabrak woi. Gimana ini lu? Burgernya jatuh semua kan? Dan payungnya jadi nutup gitu woi. Oke, kita benerin dulu ya. A few moments later. Waduh, agak lagi kocak. Ya ampun. Oke teman, lanjut lagi. Gak usah mode sinematik dah. Nanti jatuh lagi woy. Pelan-pelan Miley. Awas, jalannya naik nih. Hampir nabrak mobil. Yo, lanjut gaspol. Oke, kita bakal lewat jalan pintas teman. Terbang coy. Mantap dah. Oke, sebelah sini. Widih, keren banget nih Kodrat. Bisa ngeluarin nos nih, teman. Kita lewat jalan pintas. Oh, lewat hutan-hutan, woy. Gak apa-apalah. Sebentar lagi kita sampai di Istana Negara, teman. Ada rusa lewat, woy. Oke, kita sudah sampai nih, teman. Waduh, banyak penjaganya nih. Bentar. Kita izin masuk dulu ya. Lepas helmmu, woi. Sip. Permisi, Pak. Apakah saya boleh masuk, Pak? Kamu siapa? Pakaianmu kayak gitu. Gak boleh masuk. Saya ini
cuman penjual burger dan mie ayam, Pak. Tolong, Pak, kasih aku masuk, Pak. Please. Beneran kamu penjual mie ayam? Iya, Pak. Lihat itu gerobakku. Masa kamu enggak kasihan aku, Pak? Ya sudah kalau begitu, silahkan masuk. Terima kasih, Pak. Ayo Marco, masuk Marco. Kita sudah diperbolehkan masuk, Iwan. Sip dah. Pas hati-hati nih. Di sini banyak polisi sama tentara, woi. Mengerikan sekali nih. Gimana cara kita ngerusuhnya ya? Pak. Oh, lihat tuh. Sultan sedang pidato di depan, Iwan. Mantap dah. Tim sukses Bapak Nur Hadi nih. Semoga nanti kita menang, Iwan. Mantap. Oke, kita tunggu dulu sampai Sultan selesai. Terus nanti kita bakal ngerusuh saat calon presiden lain pidato, Iwan. Wih, bakal mengerikan sekali nih. Marco, yang pidato sekarang calon presiden lain. Saatnya kita ngerusuh, Marco. Iya, bos, siap. Kita bakal naik motor lagi. Sip dah. Menyamar menjadi penjual burger, Wan. Ayo Marco, naik Marco. Sip dah. Waduh, ada penjaganya nih. Permisi, Pak. Saya mau ngantar burger nih untuk calon presiden. Bisa masuk enggak nih? Oh, untuk calon presiden ya. Sudah, silakan masuk ya. Hati-hati. Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Permisi, Pak. Awas-awas, jangan sampai kena polisinya, Bu. Oke, sip, mantap. Oke, Wan. Kita bakal tabrak calon presiden lain. Mampus dah. Ayo, Kodrat. Tunjukkan kekuatanmu, Kodrat. Satu, dua, tiga. Waduh, langsung meninggal dunia, Bu. Kita diserang polisi, Bu. Oh, waduh, masyarakat pada kabur semua. Oke, Pak, kita tabrak sekalian. Nah, ini pasti pendukung calon presiden lain nih. Gak ada nih pendukungnya Bapak Nur Hadi. Karena pendukungnya Bapak Nur Hadi itu sedikit, man. Kita harus menghancurkan pendukung calon presiden lain. Selamat siang pemirsa. Hari ini telah terjadi kericuhan. Dua orang gila masuk dalam acara pidato Pilpres 2019 sehingga memporak-porandakan acara dan melukai calon presiden nomor 1. Sekian berita ini saya sampaikan dan terima kasih. Awas, hati-hati, hati-hati. Tabrak. Mampus dah Bapak tentara. Tabrak lagi. Oke, sip. Belok lagi. Mampus. Loncat, Wan. Terbakar, woi. Ya elah, Kodrat. Waduh, gimana ini? Aduh. Waduh, gerobaknya rusak, Wan. Aduh. Marco. Ayo cepat, Marco, ke sini, Marco. Jangan sampai kamu terbakar, Marco. Hajar. Mantap dah. Hati-hati Marco. Aduh. Oh, kita bakal naik mobilnya Bapak Presiden, woi. Ayo Marco ke sini. Bapak polisi botak. Oh, enggak. Hampir dibuka, woi, pintunya. Tabrak lagi, ha. Ganas nih. Mobil presiden dirusakin, Wan. Jadi kericuhan nih, Wan. Mampus. Ih, hancur, woi. Waduh, ban belakangnya bocor, kocak. Mampus. Ditabrak, Pak. Tabrak semuanya. Waduh, udah hancur nih mobilnya. Aduh. Oke, teman. Kita bakal cari mobil lain. Yang mana nih? Oh, pakai motor itu, woy. Ayo, Marco, naik, Marco. Cepet, Marco. Loh, aku jadi dihajarkan sama Bapak Polisi. Wah, kuat sekali nih, Maeli. Meskipun ditembaki kayak gitu, gak mati-mati nih. Marco, bertahan, Marco.
Kita hajar bapak polisi ini. Botak kau, mampus. 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 Ayo. Nah. Sip dah. Ayo Marco, naik sini Marco, cepat. Lamaan nih Marco. Jangan sampai motor ini meledak lagi, Bos. Ah. Oke, teman. Saatnya kita kabur nih. Oke, lewat sini saja ya. Pelan-pelan. Mengerikan sekali nih, teman. Lihat tuh si Marco. Sampai berdarah-darah gitu, Bos. Mengerikan sekali nih. Tapi masih selamat nih, teman. Pelan-pelan. Waduh, jalannya buntu nih. Oke, santai. Kita bakal terbang. Ayo, terbang. Ah, mantap dah. Wih, sip. Oh, malah jatuh. Kirain bakal keren, woi. Yo, gaspol. Kita lewat hutan. Biar polisinya nggak bisa ngejar lagi. Wih, mantap. Terbang. Wuhu, keren coy. Bisa terbang nih. Ya elah, mengenaskan sekali dah. Motornya loncat, Nuan. Waduh, waduh. Marco, kamu gak apa-apa kan? Oke, Nuan. Polisinya sudah gak kejar kita lagi. Oke lah. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Gratis. Bye.